Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadia Larasti Amalia dengan NIM 20121501, Program Studi Sistem Informasi. Dan sebelum saya akan presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, mereka bisa mendengar, tapi mereka tak bisa mengerti. So, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang teknik mendengar secara aktif. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari mendengar secara aktif. Apa sih mendengar secara aktif itu? Mendengarkan adalah proses yang aktif dan kompleks yang mencakup perhatian, memilih, dan mengatur informasi. Fisik menerima pesan, menafsirkan komunikasi, menanggapi, dan mengingat. Sedangkan mendengarkan aktif adalah mendengarkan lebih dari sekadar pasif, tetapi mendengarkan sambil berpikir dan mengevaluasi apa yang dikatakan. Kedua, ada tipe-tipe mendengar aktif. Tipe-tipe mendengar aktif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mendengarkan isi. Maksudnya di sini adalah memahami dan menguasai pesan pembicara. Yang kedua adalah mendengarkan dengan kritis. Adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara, memisahkan antara opini dan fakta. Yang terakhir ada mendengarkan opini dengan empati. Maksudnya di sini adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya. Yang ketiga, teknik mendengar aktif. Apa aja sih teknik-teknik dari mendengar aktif ini? Jadi yang pertama ada tatap matanya kemudian senyum. Maksudnya di sini tatap matanya dengan normal. Ingat, jangan sinis karena nanti lawan bicara kita malah jadi takut untuk memulai berbicara ataupun bercerita. Jadi, tatap matanya normal saja. Dan kemudian, senyum menggunakan teknik 227. Apa itu 227? Jadi, 227 itu adalah 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, lalu tahan selama 7 detik. Selanjutnya, anggukan kepala. Maksudnya di sini artinya tanda kita merespon, tanda kita memahami, tanda kita menyetujui apa yang dibicarakan orang lain. Yang terakhir ada hadir secara penuh. Maksudnya adalah ketika kita berbicara dengan seseorang yang ada di hadapan kita, maka kita tidak ada aktivitas lain kecuali memperhatikan orang yang ada di hadapan kita. Yang terakhir, manfaat mendengar aktif. Manfaat dari mendengarkan aktif ini, yang pertama kita bisa meningkatkan kemampuan untuk memahami karena informasi yang disampaikan didengar dengan baik. Yang kedua, mendorong lawan bicara untuk menyampaikan pesan secara menyeluruh karena kamu menunjukkan perhatian terhadap topik pembicaraan. Yang ketiga, memiliki banyak cerita yang bisa dipelajari untuk kehidupanmu. Yang keempat, mengasah diri untuk berpikir kritis. Yang terakhir, dapat belajar melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya Nadia Larasti Amalia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.